Okey, akhirnya abang dapat juga perua Myvi yang baru. Ini adalah versi 1.5 liter advance dengan ASA. Okey, benda pertama yang abang nak test hari ini adalah ini dia, smart tag reader yang ada pada 1.5 saja. Okey, yang ini adalah pembaca dia, smart tag dia punya detect, tempat detect dia tu. And then another thing dia, ini dia tempat letak touch and go dan slot dia. Ini adalah smart tag built-in reader. Kita boleh check balance. Kita tengok sini. Okey, nampak tak balance? Sekejap eh. Abang harap boleh nampak balance dia. Yes, nampak dia balance RM59.84. Kita nak test. Kita nak test, kita nak tengok sama ada dia boleh detect ke tak boleh detect dekat toll nanti. Okey. Okey, sekarang ni kita dah tengok tadi built-in smart tag. Kita nak tengok function ke tidak function smart tag view reader ni. Kita dekat Pulau Tatoh Sungai Buaya. Kita nak tengok dia function ke tidak. Jantung dia duduk ni. Kan tak buka anaya ni. Oh, bismillah. Kita tengok dia function ke tak. Abang harap dia function. Yes. Berjaya function. Yes. Mana tak sia-sia benda ni. Yes, bagus. Bagi abang ni salah satu kelebihan yang ada dekat Porto Myvi ni. Oh, super. Berdegup jantung ni.